masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Sebelum ini, pelakon Azhar Sulaiman dilihat telah menyuarakan pendapatnya tentang kes pelakon muda Puteri Balkis yang mendakwa pernah mengalami gangguan seksual oleh bapa kandungnya Azizi Aziz. Terbaharu, anak kepada Azhar Sulaiman iaitu Kasih Iris Leona tampil bersuara selepas dia mendapat kecaman disebabkan hantaran bapanya di Instagram. Saya tahu saya anak perempuannya, tetapi tolonglah berhenti mengaitkan semua yang dia lakukan dengan saya. Kami tidak selalu bersetuju dalam topik tertentu dan saya tidak tahu apa-apa dengan apa yang dia katakan, tulis Leona dalam ciapan di Twitter. Tambahnya lagi, Leona juga turut menjelaskan bahawa pandangan yang diberikan oleh bapanya itu tidak mencerminkan sikap dan kepribadian dirinya. Daripada itu, nama Leona menjadi trending di Twitter selepas memberikan penjelasan berhubung hantaran kontroversi bapanya di Instagram mengenai Puteri Balkis yang mendakwa dirinya pernah menjadi mangsa gangguan seksual oleh bapa kandungnya sendiri. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye! Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.